baru yang belum adaptasi begini nih. Pengennya itu keluar itu takut campur sama temen-temen nih. Di pintu terus. Nah ini saudara, kita harus sabar nih sampai adaptasi nih. Jangan diperlakukan keras ini. Kalau keras nanti dia terus tercela itu untuk keluar dan biasanya nggak kembali. Tapi kalau dihalusi itu dilus-lus ya tengkuknya, lehernya itu. Nah, meskipun dia itu ingin keluar itu nanti kalau sudah dia mengenal kita itu kan, bau kita gitu kan, dan ngerti bahwa kita itu menyayangi dia gitu, sekalipun keluar itu nanti balik lagi gitu. Nah tapi kalau untuk adaptasi dengan teman-temannya itu juga perlu proses. Jadi nanti dipancing makanan yang seselera dia itu, mau lipcet, mau yang kenyang atau apalah itu yang sekiranya itu dia durian itu. Nah nanti itu diberikan dengan teman-temannya, dia deket enggak gitu. Kalau mendekat biarkan, biasanya itu paling-paling itu kan mendekat mendekat itu kan nggak begitu campur ya, tapi masih itu rasa curiga itu, mau ngembus-ngembus gitu ya, ngembus-ngembus itu kan. Nah itu wajar, itu perlu proses semua itu. Nanti kalau sudah sekitar 10 hari ke sana, kalau kucing itu emang hanya karena takut atau pemalu itu, nanti akan adaptasi dengan sendirinya, dengan teman-temannya juga itu. Nih, contohnya seperti ini nih. Contohnya ini seperti ini, tindus-tindus itu. Nah, ini. Nanti lama-kelamaan kalau sudah dia itu merasa disayang ini, sekalipun keluar tetap itu, dia pulang itu. Biasanya gitu ya saudaraku semuanya.